Kita mau mengedit tabel ini ya. Caranya gampang sekali. Kita tinggal klik kanan, lalu kita bisa rubah-rubah. Misalkan mau sisip kolom sebelum lihat kolomnya sudah jadi, mau sisip baris. Ini seperti pakai MS Word biasa aja. Ya sesudahnya, oke. Ya, yang susah itu kalau kita mau rubah ininya, formatting ulangnya lagi nih. Formatting ini saya mau rubah ya. Anda mesti mengerti apa namanya. HTML kalau begini. Ya. Kalau misalkan mau ngedit image juga sama, Anda tinggal double klik di sini dan Anda bisa set di sini. Oke, kalau sudah cancel. Yang paling gampang ya kalau misalnya perlu ngedit ininya, tabelnya ya terpaksa Anda menggunakan bantuan ini lagi tadi. Ya, Anda bisa Anda kopas lagi ininya. Ya, kopas, copy. Anda menggunakan bantuan ini. Nah, ini begini. Dah, jadi Anda ngeditnya di sini bisa juga. Nanti baru dibalikan lagi ya, dikopas lagi ke apa namanya? Ke ini lagi. Oke, ada masalah kelihatannya.